Selamat sore, Mas Ajen ini dengan selaku Ketua KNPI ini tanggapannya seperti apa dengan adanya penetapan perda kaitan dengan kepemudaan ini, Mas? Ya, yang pertama kita ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPD Kabupaten Cilacap yang telah menetapkan hari ini untuk perda kepemudaan. Tentu harapan besar pemuda Cilacap hari ini sudah terrealisasi dengan adanya perda, meski masih ada PR lanjutan untuk menyusun dengan adanya perpu. Tapi bahwa kami apresiasi yang setinggi-tingginya buat Kabupaten Cilacap, mudah-mudahan ini menjadi awal perhatian pemerintah daerah kepada Kabupaten Cilacap kepada pemuda Cilacap, dan berharap pemuda Cilacap menjadi satu kado besar di bulan Ramadan ini untuk kemajuan pemuda Cilacap. Selain itu, Pak Azen, mungkin tanggapannya seperti apa ketika ada pelajar SMA ya menjadi paskibraka di tingkat Provinsi Jawa Tengah untuk mewakili perwakilan Kabupaten Cilacap? Tentunya tanggapan KNPI itu saya pikir merupakan satu prestasi dari anak bangsa, terutama anak muda Cilacap, yang perlu diapresiasi oleh pemerintah kabupaten. Bukan hanya menjadi paskibra, tapi juga tentu dalam prestasi-prestasi yang lain yang harus diapresiasi. Jangan hanya menjadi kebanggaan tanpa apresiasi. Hanya perlu didesak kepada pemerintah kabupaten untuk memberikan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada siapapun pemuda yang telah memberikan nama baik dan prestasi kepada Kabupaten Cilacap. Selanjutnya mungkin KNPI kan mengikuti perda ini, raperda ini kemudian ditetapkan menjadi perda kepemudaan ya, dari public hearing terus diikuti oleh KNPI. Tentunya tanggapan yang lebih inti seperti apa nih, Pak? Langkah-langkah ke depan. Ya, tanggapan yang lebih inti bahwa kami paling inti bahwa bentuk perhatian negara dalam hal ini pemerintah daerah adalah memberikan alokasi anggaran kepada pemuda melalui wadah-wadahnya di Kabupaten Cilacap. Tentu wadah ini dianggarkan juga melalui KNPI Kabupaten Cilacap. Nah, ini bentuk perhatian serius, bukan hanya perda, tapi memang fokus yang terpenting adalah adanya anggaran. Itu. Harapannya, Pak? Ya, harapannya mudah-mudahan ke depan lebih baik dan menjadikan Cilacap kabupaten layak pemuda. Terus kalau ada anggaran apa nanti untuk kegiatan-kegiatan ini? Ya tentu kalau misalnya muncul anggaran, banyak sekali perlu yang diharapkan, adanya pelatihan, adanya pendidikan, adanya apa namanya peningkatan kapasitas untuk pemuda Cilacap, sehingga berharap pemuda ini akan semakin maju dan semakin mandiri untuk kabupaten Cilacap. Terima kasih.